fikir panjang, kita yakin apa yang kita buat itu betul. Seperti mana satu dulu, satu hari dulu, saya yakin apa yang saya pertahankan, saya keblokkan itu betul. Maka kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, lawan tetap lawan. Bahkan kata seorang penjaga hendera yang cukup popular masa kini, kalau takut dengan itu, jangan bicara tentang perjuangan. Ya, Bapak Ibu Pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kita yang pertama, Saudara Pertuan Mahara, atas pertemuan yang kedua kali. Jadi, Saudara Pertuan yang dikasih dunia, waktu pembicara pertama kita, kita yang kita pengalaman beliau di SD, kenapa hadirin hadirat yang ada pada malam ini macam bolok tadi untuk masuk ke dalam seperti yang bolok jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih di sini disipati daripada apa yang saya sebut oleh pembicara pertama tadi jelas dan menunjukkan kepada kita bahwasanya negara kita ini masih yang memperlukan air suci dengan sebab keadaan negara kita dan dalam masa yang sama kepentingan hasil dari jalan rakyat hendak melihat kesejahteraan dan stabiliti. Dan ini adalah merupakan keperluan masyarakat. Jadi dengan sifat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam masa yang sama juga, di mana yang disebut oleh pembicara yang pertama tadi, ahli politik itu tetap ahli politik. Kerana dalam politik itu dua kali dua tidak jadi empat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh jadi lapan, boleh jadi sepuluh. Maka guru yang mengajar ialah ASC atau tuan-tuan perubahan kerana dengan ASC perlu harap dan perlahan seperti yang disebut oleh berapa banyak informasi yang telah dilaksanakan hari ini tuan-tuan perubahan biar kita lihat anak-anak kita dipaksa menganifasikan daripada utara sampai ke Kuala Lumpur jadi tuan-tuan perubahan biar itulah anak-anak air polisi akhir-akhir ini jadi tuan-tuan perubahan yang dikasih sekalian tak boleh melihatnya masalah ini, saya berkata-kata menjemput pembicara kita yang kedua, Datuk Sri, yang berhormat Datuk Sri.